Prabowo Subianto menyebut dirinya mempunyai hubungan emosional dengan rakyat Aceh. Saya pun mempunyai hubungan emosional dengan rakyat Aceh, orang tua saya, Profesor Sumitro dari awal sangat dekat dengan tokoh-tokoh Aceh dan beliau ikut merintis pendirian Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, kata Prabowo sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta. Prabowo menuturkan bahwa ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, bangga dapat berkontribusi dan berbagi ilmu kepada mahasiswa di Aceh. Beliau sempat jadi dosen terbang dan beliau sangat bangga, selalu cerita kepada kami bahwa beliau terbang ke Aceh dan memberi kuliah, imbu dia. Sumitro, kata Prabowo, juga berjuang bersama rakyat Aceh dengan saling mendukung di masa-masa sulit seperti ketika pergolakan tahun 1950-an. Ia mengaku hubungan emosionalnya dengan Aceh tidak berhenti meski momen itu sudah lama terjadi. Sesudah itu pun hubungan emosional saya tidak berhenti karena saya juga terus-menerus berhubungan baik. Dan puncaknya adalah bahwa saya bisa bersatu dengan tokoh-tokoh dari Partai Aceh, ucap dia, demikian. Salam damai, salam sandawari.